Tahun ini, Samsung membawa keluar peranti Siri A dan juga M mereka dengan spesifikasi yang agak menarik. Tetapi bagaimana pula dengan Samsung Galaxy A30? Peranti ini mempunyai spesifikasi hampir sama dengan Samsung Galaxy M20. Tetapi Siri M tidak begitu popular di Malaysia. Jadi, apa kata kita tinjau apa yang Samsung Galaxy A30 boleh tawarkan kepada penggunanya? Samsung Galaxy A30 dilancarkan pada awal tahun 2019. Harga rasmi peranti ini ialah RM799. Harga semasa mungkin agak rendah kerana peranti ini telah keluar ke pasaran dengan jangka masa yang agak lama. Anda boleh mendapatkan peranti ini di Shopee, Lazada dan juga kedai-kedai fizikal. Ianya sangat mudah untuk dicari. Peranti ini ditawarkan dengan 3 jenis warna iaitu hitam, biru dan juga putih. Jadi apa kata kita lihat dulu spesifikasi peranti ini. Samsung Galaxy A30 mempunyai skrin 6.4 inci Super AMOLED menggunakan chipset Exynos 7904. Mempunyai dua kamera utama iaitu 16MP dan juga 5MP. Kamera hadapan pula 16MP. Mempunyai kapasiti bateri 4000mAh dengan pengecasan 15W. Mempunyai dua slot SIM dan juga satu slot untuk memori card. Menggunakan RAM sebesar 4GB dan juga memori 64GB. Menjalankan Android 9 Pie dan juga One UI sebagai antara muka. Mari kita tengok dari segi rekaan Samsung Galaxy A30. Untuk video kali ini, saya beli peranti ini berwarna putih. Peranti ini sedikit ringan berbanding dengan peranti kelas pertengahan yang lain disebabkan bahagian belakangnya ialah plastik. Walaupun plastik, bahagian belakang peranti ini nampak berkilau dan cantik. Cuma kesan cap jari akan mudah terlekat. Apa yang menarik ialah peranti ini menawarkan skrin 6.4 inci Super AMOLED. Jadi jika anda peminat skrin jenis AMOLED, ini antara peranti di bawah RM800 yang menggunakan skrin AMOLED. Skrin ini sangat sesuai jika anda suka menonton YouTube, iFlix dan sebagainya. Tetapi sedikit masalah untuk skrin ini ialah ianya tidak memaparkan warna gambar yang tepat. Juga ianya mudah terdedah dengan screen burn dan juga paparan yang berwarna agak kekuningan. Apapun, ini antara ciri yang terbaik dari kelas flagship Samsung ke kelas pertengahan mereka. Jadi di bahagian atas peranti ini terdapat mic. Di bahagian kiri pula kita ada slot SIM yang mana menyokong 2 SIM serentak dengan 1 slot memory card. Di bahagian bawah pula kita ada headphone jack, port USB Type-C, mic dan juga speaker. Bunyi yang dihasilkan di speaker ini tidak terlalu kuat. Di bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Di bahagian hadapan kita ada skrin 6.4 inci Super AMOLED. Juga kita ada notch berbentuk Infinity U dengan kamera 16MP. Peranti ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Di bahagian belakang kita ada dua kamera 16MP tambah 5MP, flash dan juga fingerprint sensor. Jadi mari kita lihat pula dari segi gaming di Samsung Galaxy A30. Samsung Galaxy A30 menggunakan chipset Exynos 7904. Bagi saya, chipset ini masih lagi berada di tahap lower mid-range yang mana ianya hampir setaraf dengan Snapdragon 632. Cuma mungkin lebih sedikit dari Snapdragon 632. Tetapi disebabkan RAM yang agak besar, jadi prestasinya agak lancar. Jika anda bermain Mobile Legends, anda boleh mendapat setting HD display dengan high quality. Namun frame per second tidak terlalu tinggi yang mana anda boleh lihat ianya tidak begitu smooth. Namun ianya tidak mengganggu prestasi permainan. Untuk PUBG pula, anda boleh guna setting HD dengan frame rate high. Ianya agak lancar tapi masih boleh lihat frame drop. Apapun, ianya tidaklah begitu ketara. Bahagian belakang peranti ini agak terasa panas sedikit. Tetapi bukan di tahap overheat yang mana bagi saya masih lagi normal. Dari segi bateri pula, peranti ini mempunyai kapasiti bateri 4000mAh. Tidak dapat bertahan selama sehari sepanjang penggunaan saya. Tetapi ianya bertahan sekitar 12 jam. Jadi jika anda guna untuk sosial, mungkin boleh bertahan dalam masa 12 jam hingga 18 jam. Jika anda seorang peminat gaming, mungkin anda boleh gunakan peranti ini selama 6 hingga 8 jam sahaja. Dalam eksperimen saya bermain Mobile Legends, saya mendapat bacaan penurunan 16% setiap 1 jam. Saya menggunakan setting grafik tertinggi. Juga untuk PUBG, penurunan sebanyak 18% setiap 1 jam. Bagi saya, penurunan ini agak banyak tetapi masih lagi normal. Untuk masa mengecas pula, ianya mengambil masa sekitar 2 jam dari 0%. Untuk kamera Samsung Galaxy A30,
ianya mempunyai kamera utama 16 megapiksel tambah 5 megapiksel. Tangkapan gambar dari kamera ini bagus. Jika cahaya yang mencukupi, tangkapan menjadi sangat menarik. Tetapi untuk sesetengah keadaan, warna tangkapan tidak begitu kena dengan keadaan semasa. Portrait mode peranti ini boleh dianggap bagus kerana dapat blur dengan agak tepat. Juga terdapat fungsi ultra wide untuk tangkapan gambar jenis luas. Rakaman video juga agak bagus, terdapat setting 1080p 30fps. Tetapi warna rakaman menjadi agak pelik dan tiada pengstabilan di peranti ini. Juga kelebihan untuk peranti merakam dengan setting ultra wide untuk video. Sesuatu yang menarik boleh diaplikasikan di dalam rakaman. Di waktu kurang cahaya pula, tangkapannya tidaklah begitu menyela. Ianya tiada night mode seperti peranti-peranti kelas pertengahan yang lain. Apapun ianya boleh dianggap okey. Kamera hadapan peranti ini pula 16 megapiksel. Tangkapan biasa boleh dikatakan okey, tetapi untuk beauty mode, gambar yang diambil mengubah warna sebenar. Ianya agak tidak neutral dan kesan beauty mode itu terlalu tinggi. Dari segi keselamatan, peranti ini ada fingerprint sensor dan juga face detection. Jadi anda boleh pilih untuk membuka peranti menggunakan salah satu dari fungsi ini. Ianya tidaklah terlalu laju seperti peranti kelas pertengahan yang lain. Apa yang istimewa di peranti ini ialah disebabkan ianya menggunakan panel screen jenis AMOLED, jadi anda boleh mengaktifkan fungsi Always On Display yang agak terkenal di peranti flagship. Kesimpulannya, peranti ini mempunyai segalanya, tetapi tahap prestasinya hanyalah biasa sahaja. Bagi saya dengan harga rasmi RM799, peranti ini tidak terlalu mahal dan juga murah. Harganya agak standard. Anda boleh mendapatkan peranti yang lebih baik dengan harga sebegini. Tetapi, ianya tidak menjadi masalah jika anda seorang peminat peranti Samsung. Dan mungkin anda meminati antara muka One UI di peranti ini. Peranti ini juga mempunyai skrin Super AMOLED yang sangat bagus. Juga anda boleh mengaktifkan Always On Display di skrin ini. Dari segi kelemahan pula, peranti ini tidak mempunyai kelemahan yang dianggap kritikal. Mungkin dari segi kamera boleh ditambah baik oleh pihak Samsung. Tetapi bukan bermakna ianya mempunyai kualiti tangkapan semasa yang agak buruk. Juga pihak Samsung boleh menambah baik dari segi gaming kerana dapat dilihat terdapat frame drop semasa gaming. Apapun, Samsung play safe untuk kali ini dengan menawarkan peranti biasa-biasa sahaja. Apa pendapat anda tentang Samsung Galaxy A30? Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.